Terima kasih sudah klik thumbnail video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Karena satu subscribe adalah dukungan buat Dikimoto Vlog agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku channel Dikimoto Vlog. Dan hari ini aku akan bahas lagi ya lampu tembak. Satu lagi nih yang belum aku review, yaitu lampu PC dari ATM Madiun. Dan ini karena udah banyak banget yang nanyain, "Bang, harganya berapa? Bang, itu lampu apa? Bang, itu dalamnya ada lampu tembaknya ya, Bang?" Dan segala macamnya lagi. Jadi sebelum nonton video ini, jangan lupa kalian like dulu, comment, subscribe. Kalau punya pertanyaan silahkan cek di bawah atau ditulis di bawah ya. Oke guys, jadi ini adalah lampu PC dari ATM Madiun yang isiannya itu udah diganti dengan Prodigy HID dan lampu tembak MP25 guys. Dengan harga 1,5 juta aja kan sudah dapat headlamp PC ini yang udah dimodif seperti ini, dan juga dapat visor kemudian moncongnya guys, 1,5 juta aja guys. Dan untuk pemasangan sendiri dia cuman butuh penyesuaian aja ya guys. Dan enaknya lagi di ATM Madiun itu juga bisa request lampunya model apa dan warna apa. Dan ini penampakan lampu senjanya ketika kita hidup di malam hari. Di ringnya ini ada ring merah di sini. Oops. Kemudian ini ada alisnya warna merah. Kemudian di dalam itu ada diamond juga. Sebenarnya ini ada diamondnya warna merah tapi berhubung kayaknya mati dia. Oke. Langsung aja guys, kalian dia sendiri cahayanya untuk Prodigy dan HID-nya nih. Sakwarnya aku taruh ke sini. Tuh ya. Ini yang pertama aku hidupin lampu dekatnya atau low beam. Cahayanya menyebar banget. Tuh, kalian bisa lihat. Nih. Posisi lampu motor. Tuh. Cahaya memang benar-benar menyebar guys. Ini baru low beamnya aja alias lampu dekatnya. Ya, nih lampu dekat. Lagi matikan lampu dekat on ya. Tuh, ini lampu dekat guys. Cahayanya benar-benar tebal, kalian bisa lihat sendiri nih, dan menyebar jauh banget ya. Jaraknya dari motor sekitar 15 meteran lah ya. Oke, ini kita ulangin. Jadi ini lampu dekat, mesin udah hidup, kontak on dan saklar on. Nih menyebar banget loh ini, cahayanya mantap jiwa. Okay. High beam. Itu ya untuk high beamnya. Low beam, high beam, low beam, high beam. Oke, sekian aja video dari aku. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan komen ya guys. Dikimoto Vlog, bye bye.